Halo teman-teman ya, kembali lagi bersama Res Channel ya. Coba kita lihat ini, kita akan melihat yaitu cara pengangkatan tayar raksasa. Gimana teman-teman, kalian pasti baru lihat ya gimana cara pengangkatan tayar raksasa ini. Ini tidak mungkin ya kalau diangkat pakai tangan kosong, jadi semua ini pakai alat ya. Jadi untuk pengangkatannya sendiri menggunakan alat seperti ini ya teman-teman ya. Ya ini sekedar pengetahuan saja, mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan buat teman-teman semua ya. Ya teman-teman ya, jangan lupa di subscribe channel ini agar bersahabat dan kita semakin erat ya. Jika kalian suka, jangan sungkan untuk di like. Jadi tayar ini ya, ketika kondisinya masih bagus ya, tetapi ada cacat ya atau bocor tetapi masih bisa digunakan, maka disinilah nanti akan di repair ya. Di sini diperbaiki untuk tayar-tayar ini yang masih layak digunakan seperti itu ya. Ya. Ya, ini adalah tayar-tayar raksasanya tambang. Oke, konco-konco ya. Ya, seperti itu. Coba lihat ini, tayarnya sebesar itu ya. Tidak mungkin kalau diangkat pakai tangan ya. Konco. Jadi semua itu pakai alat yang canggih ya, seperti itu. Untuk mengangkat tayar pun pakai alat seperti ini. Oke, konco. Ini dulu, kita lanjut untuk video selanjutnya.